Bisa, Pak. Oke. Kita mulai dengan kelipatan persekutuan terkecil yang sering disingkat dengan KPK. Masih ingat waktu SD bagaimana belajar tentang KPK? Coba mic-nya dimatiin dulu. Kalau mau ngomong baru dihidupkan ya. Dimati. Oke, ya. Oke, pinter. Mana tadi? Ya. Kita mulai dengan contoh. Kelipatan 3. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 16, 21, dan seterusnya. Kelipatan 4. Kelipatan 4, ada yang bergabung? Oke. Ini dia, bergabung. Oke. Oke, izinkan. Oke, ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, tadi ada yang bergabung. Ini kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12 dan 36. Perhatikan kelipatan persekutuan. Kelipatan 3 itu artinya bilangan binaris membagi 3. Ada yang bergabung. Oke. Kita lanjut. Ya. Ini sengaja saya tuliskan berwarna merah. Berarti kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 adalah 12 dan 36. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK-nya, berarti 12. Ya. Karena inilah bilangan yang terkecil. Jadi disebutlah KPK 3 dan 4 adalah 12. Sekarang apa yang disebut dengan faktor persekutuan terbesar yang sering disebut dengan FPB? Kita mulai. Misalkan faktor 72. Faktor 72 itu artinya faktor itu bilangan yang habis membagi 72. Yaitu 1, 3, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 7, 2. Semua bilangan ini habis membagi 72. Faktor 42 berarti bilangan yang habis membagi 42. Ada yang bergabung. Ya, bagus. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Faktor dari 42 berarti bilangan yang habis membagi 42, yaitu 1, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah, sekarang faktor persekutuan. Ada 3 faktor persekutuan, yaitu 1, 3, dan 6. Manakah yang terbesar? Nah, faktor persekutuannya ada 1, 3, 6. Karena yang diminta adalah faktor persekutuan terbesar, yang terbesar adalah 6. Sehingga faktor KPK dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 90 dan 168. Dengan cara yang tadi, 90 ini pertama kita bagi 2, hasilnya 45. Apakah 45 bisa dibagi 2? Tentu tidak bisa. Ini akan kita bagikan dengan 3. 45 dibagi 3, hasilnya 15. Selanjutnya 15 juga dibagi 3, hasilnya 5. Oke, nah sekarang 168. 168, karena bisa dibagi 2, berarti kita mulai dengan dibagi 2. Hasilnya 84. 84 bisa dibagi 2, hasilnya 42. Oke, ada yang bergabung?
Oke. Selanjutnya 42 bisa dibagi 2. Hasilnya 21. 21 dibagi 2 tidak bisa, tentu dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, 7 ini sudah merupakan bilangan prima yang terakhir. Jadi nggak bisa dibagi 2, dibagi 3 juga nggak bisa. Nah, sekarang 90 itu kita buat faktor primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Itu 90. Sekarang 168 maksudnya. Ini salah ketik ya. Nah, 168 itu ini 2 pangkat 3 ya. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Yuk, berapakah KPK-nya? Coba. Tadi kita menggunakan pangkat tertinggi ya. Ini persekutuan. Pangkat tertingginya berarti 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3. Nah, ini 3-nya ada persekutuan. 3 pangkat 2 dengan 3 kita pakai pangkat tertinggi. 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, jadi KPK dari 90 dan 168 itu 2520. Oke. Oke. Coba tunjukkan dulu kameranya, wajahnya. Ayo, kameranya tunjukkan dulu. Muhammad Adi, Elsa Fitria, coba kameranya dibuka dulu biar Papa bisa lihat. Sebelum ini biar kita tanya jawab tentang ini. Bagaimana Elsa? Paham Elsa? Bisa dipahami? Halo? Bapak merokok dulu ya. Kok pada diam semua, nyambung kagak? Coba saya sapa dulu si Fahmi Wardana. Fahmi Wardana, mana suaranya? Iya, Pak. Oke. Paham semua kan? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, mantap. Bisa, kita lanjut. Oke, nanti videonya juga Bapak share ya. Oke. Sekarang menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun. Tadi dengan faktorisasi prima, sekarang pembagian bersusun. Contoh, tentukan KPK 54, 90, dan 168 dengan cara pembagian bersusun. 54, 90, 168. Masih ingat nggak? Pertama kita bagi berapa ya? Kita bagi 2. Cuma dibagi 2. 54 dibagi 2 hasilnya 27. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 168 dibagi 2 hasilnya 84. Selanjutnya kita bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 27 tidak dapat dibagi 2. Lanjut. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 84 dibagi 3 hasilnya 26. Coba selanjutnya dibagi berapa ya? Dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 bagi 3 hasilnya 5. 26 dibagi 3 bisa enggak ya? Tidak bisa ya, sehingga 26 itu turun. Karena tidak bisa dibagi 3. Nah, tetap dibagi 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, sehingga turun, ada yang bergabung. Oke. Oke ya, kita lanjut ya.
26 dibagi 3 tidak bisa juga, sehingga turun. Lanjutnya dibagi 5. Karena ini sudah 1 ya, ini dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, sehingga dia turun. 5 bagi 5 hasilnya 1. 26 dibagi 5 tidak bisa, sehingga dia turun. Oke. Lanjutnya dibagi 2. Kembali dibagi 2 ya. Ini sudah 1. 26 dibagi 2 hasilnya 13. Lanjutnya dibagi 13. Ada yang bergabung ntar. Nah, saya. Oke. Okay. Izinkan. Izinkan. Oke. Okay. Nah, sekarang hasil akhir sudah 1. Jika semuanya sudah 1, berarti pekerjaan kita berhenti sampai di sini. Bagaimana menentukan KPK? Jadi KPK 54, 90, 168 sama dengan. Nah, perhatikan 2 pangkat 2. Dari mana? Ini dia, 1, 2. Jadi ada perkalian sebanyak 2, sehingga ini menjadi ditulis 2 pangkat 2. 3 pangkat 3. Nah, 3-nya ada sebanyak, perkalian 3 ada sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga ini ditulis 3 pangkat 3. 5-nya hanya 1, 13-nya juga 1. Ini semuanya kita kalikan. Nah, diperolehlah KPK-nya 7.020. Oke, kita lanjut ya. Nah, Revani telah keluar lagi dari rapat. Kita lanjut. Menentukan FBB dengan faktorisasi prima. Contoh, FBB dari 80 dan 128 dengan cara yang tadi kita buat faktorisasi primanya. 80 dibagi 2 hasilnya 40, 40 dibagi 2 hasilnya 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, 128 kita bagi 2 lagi. 64, 64 dibagi 2 hasilnya 32, 32 dibagi 2 hasilnya 16, 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke. Okay. 80 itu 2 pangkat 4 dikali 5 tadi sudah Bapak jelaskan. 128 itu 2 pangkat 7. Nah, manakah faktor persekutuan terbesar? Nah, mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan, pilih pangkat yang terendah. Pangkat yang terendah di sini adalah 2 pangkat 4. Jadi FBB 80 dan 128 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke? Okay? Masih mengikuti enggak? Ini masih. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya? Coba lambaikan tangan. Jangan diam aja. Tidak ada ya. Lanjut. Menentukan FBB dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan FBB dari 90 dan 168. Nah, 90 dibagi 2 hasilnya 45. 45 tidak bisa dibagi 2 hingga dibagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Inilah faktorisasi prima dari 90. Sekarang faktorisasi prima dari 168. Pertama kita bagi 2. Hasilnya 84. 84 kita bagi 2, hasilnya 42. 42 dibagi 2, hasilnya 21.
Nah, 21 nggak bisa dibagi 2, tentu kita bagi dengan 3. Jadinya 7. 92 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ya, 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 168. 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. FBB-nya berapa? Kita menggunakan faktor terkecil, pangkat terkecil. Nah, ini ada 2, ini 2 pangkat 3. Nah, pangkat terendah adalah 2. 3 pangkat 2 dengan 3. Pangkat terendah adalah 3. Sehingga FBB-nya 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut dengan menentukan FBB dengan cara bersusun. FBB 54, 90, dan 168. Pembagian bersusun. Langkah pertama kita bagikan dengan 2. 54 dibagi 2 hasilnya 27. 90 dibagi 2 hasilnya 45. 168 dibagi 2 hasilnya 84. Oke. Okay. Selanjutnya 27 tidak bisa dibagi 2, tentu dibagi dengan 3. 27 dibagi 3 hasilnya, oke, ada yang bergabung. Ya. Lanjut. 27 dibagi 3 hasilnya 9, 45 dibagi 3 hasilnya 15, 84 dibagi 3 hasilnya 26. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 15 dibagi 3 hasilnya 5, 26 dibagi 3 hasilnya 26. Tidak bisa ya, karena 26 dibagi 3 nggak bisa turun. Masih kita bagi dengan 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 5 dibagi 3 tidak bisa ya, karena 5 dibagi 3 nggak bisa, 5-nya turun. 26 dibagi 3 nggak bisa juga, 26 turun. Nah sekarang ini sudah 1, berarti 54 sudah, tugasnya sudah selesai. Sekarang tentu kita bagi 5. Agar ini hasilnya 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, dia turun. 5 bagi 5 hasilnya 1. 26 dibagi 5 tidak bisa, sehingga 26 itu turun. Ini nih Google Meet nih. Google Meet ini lagi belajar dengan anak-anak Google Meet. Coba ikutin dulu. Ya, ini Bu Meli, guru matematika juga ya. Nah, selanjutnya ini dibagi 2. Nah, ini nih ya, ini anak-anak lagi mendengarkan ini. Ini Bu Meli, Meli. Lambaikan tangan dulu, Bu. Halo, anak-anak. Coba, ini si Elsa Fitria Senja, coba buka kameranya. Bu Meli mau ingin lihat wajahnya. Elsa Fitria Senja. Mana? Ayo dibuka dulu kameranya. Nah, ini sapa dulu Ibu Meli. Ini guru matematika. Halo. Halo. Iya. Terus si Revani Anggra ini. Buka kameranya dulu. Revani Anggra ini. Nah, ini Aditya tadi udah buka. Ya udah kita lanjut ya. Coba nanti kalau ada yang bertanya, langsung hidupkan mic-nya ya. Kita lanjut. Nah ini, 1 dibagi 2 tentu nggak bisa, satunya turun. Sekarang 26 dibagi 2 hasilnya 13. Kita lanjut. Sekarang dibagi 13. 1 bagi 13 tidak bisa, satunya turun. 13 dibagi 13 1. Ini sudah 1, berarti pekerjaan kita sudah beres. Nah, langkah kedua, kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Ingat, kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Coba yang habis membagi semua bilangan dimulai dari 2, 3, dan
2 dan 3 ya, hanya 2 dan 3. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Coba ada yang mau bertanya? Ini. Oke, oke. Silakan, ya? Silakan, Mi. Kalau enggak, coba gabung dulu kurinya, nanti saya kirim ke Mami ya. Eh, enggak buka lagi, enggak buka lagi. Enggak punya Google Meet. Enggak ya. Buka. Ya. Sana nanti ya. Yuk. Nah, ini Indri Ramadhani. Ada yang mau bertanya? Bapak ambil. Paham. Paham, bagus. Nah, lanjut ya. Nah sekarang contoh yang kedua, menentukan FPB 84, 108, 144 dengan cara pembagian bersusun. Sama dengan tadi, tentu 84 kita bagi 2 dulu, sama-sama dibagi 2. 84 dibagi 2 hasilnya 42. 108 dibagi 2 hasilnya 54. 144 dibagi 2 hasilnya 72. Kita lanjut, 42-nya masih bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 54 dibagi 2 hasilnya 27. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 21 apakah bisa dibagi 2? Tentu tidak. Ini akan kita bagi dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 36 dibagi 3 hasilnya 12. Oke, selanjutnya dibagi berapa nih ya? Nah, ini dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Tentu dibagi dengan 7. Kenapa dibagi 7? Agar hasilnya 1. 7 dibagi 7, hasilnya 1. Oke, 84 tugasnya sudah selesai. 9 dibagi 7, ternyata tidak bisa. 9-nya turun. 12 dibagi 7 juga tidak bisa. 12-nya turun. Sekarang kita bagi berapa ya? Ini sudah beres. Ya, yang bergabung. Ya. Nah, sekarang tentu ini dibagi 9. Agar 9 ini hasilnya, agar hasil pembagiannya 1. Oh, dibagi 3 ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Kita bagi 3. 1 bagi 3 tidak bisa, satunya turun. 3 bagi 3, 1. Nah, 84 dan 108 sudah hasil pembagiannya 1. Sekarang 4 bagi 3 tidak bisa, 4-nya turun. Tentu sekarang dibagi 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah, ini sudah hasil terakhirnya sudah 1. Berarti operasi pengerjaan sudah selesai. Bagaimana menentukan FPB? Nah, langkah kedua, kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Yang habis membagi. Ingat, yang habis membagi yaitu 2, 2, masih ada yang lain. 2, 2, 3 juga habis. Ya juga. Jadi, FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 12. Telah menentukan FPB dengan pembagian bersusun. Oke, sekarang bagaimana menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK? Ini menyangkut soal cerita. Contoh, pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali. Sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa lama atau setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Nah, ini sama saja dengan menentukan KPK dari 12 dan 14. Kita lihat. Sama-sama dibagi 2.
12 dibagi 2, 6. 14 dibagi 2, ya 7. Selanjutnya kita bagi 2 juga. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 7 bagi 2 tidak bisa, makanya 7-nya turun. Sekarang kita bagi 3. 3 bagi 3, hasilnya 1. 7 bagi 3 tidak bisa, sehingga 7-nya turun. Terakhir kita bagi 7. 1 bagi 7 tidak bisa, satunya turun. 7 bagi 7 hasilnya 1. Oke, KPK dari 14 berarti 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2, dikali 3 kali 7, hasilnya 84. Sehingga Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di Sulayan tersebut pada hari ke-84. Oke, anak-anak paham? Paham nggak? Paham. Ayo, paham. Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, coba acungkan tangan. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Nggak ada. Jangan keluar dulu ya, pastikan bisa memahami. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, nggak ada. Kita lanjut. Nah, ini tugas ya. Tugas kamu diperhatikan. Ini nomor 1, tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut dengan cara faktorisasi prima dan pembagian bersusun. Nah, silakan dicatat. Atau nanti bahas, ini ada 3 tugas ya. Nanti tugas ini dikerjakan di di buku. Kertas folio juga bisa. Nah, dikumpulkan juga seperti yang sudah di-share di jadwal ya. Pengumpulan tugas itu adalah minggu ke-4. Matematika kayaknya hari setiap hari Senin, minggu ke-4. Oke? Okay?